tahu saya salah kamar. Lepasin! 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 Cantiknya. Memang nasibku sedang bagus. Bisa tidur dengan cewek, dapat imbalan pula. Dia. Siapa? Dia. Buka pintunya. Dia. Dia? Alhamdulillah. Kamu nggak kenapa-napa, kan? Kamu nggak diapa-apain sama laki-laki itu, kan? Kamu kenal sama laki-laki itu? Laki-laki yang mencoba mencelakai kamu, dia. Ya Tuhan. Saya sudah curiga sejak Vivi minta ketemuan sama kamu. Firasat saya terus nggak enak. Jadi, saya ngikutin kamu kemari. Dan ternyata, firasat saya itu benar. Vivi yang mengatur semua ini. Vivi? Vivi? Kamu keliru, Di. Kita udah salah nuduh Vivi. Buktinya Vivi sama, jadi korban kayak aku. Kalau betul Vivi nggak salah, lantas siapa orang itu? Nggak tahu. Mungkin ini cuma kecelakaan. Aku sama Vivi memang lagi sial. Iya? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Vivi gimana? Vivi mengalami luka-luka di bagian kepalanya. Ya Tuhan. Dokter bilang apa? Nggak parah, kan? Yang parah justru bukan luka-lukanya, tapi kejiwaannya. Kejiwaan? Vivi nggak mau bicara sama sekali. Dokter bilang kalau Vivi kemungkinan besar mengalami trauma akibat kejadian yang telah dialaminya. kuburin. Loh, Kak, orang kena musibah kok malah disukurin sih? Itu namanya karma. Tuhan yang menghukumnya sebagai balasan atas perbuatan-perbuatannya selama ini. Kenapa? Ya, nggak apa-apa sih. Saya cuma kaget aja ngeliat reaksi kamu kayak gitu. Lu tuh nggak kenal siapa Vivi. Lu juga nggak tahu kan apa yang telah diperbuat selama ini tuh menyakiti gua, mama gua, adik gua. Lu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu bener, Kak. Saya emang nggak tahu apa-apa tentang kamu. Mungkin saya keliru menilai pribadi kamu selama ini. Udah sayang, jangan nangis. Mama nggak apa-apa kok. Dulu kita mau lihat Mama. Iya sayang, tapi Mama sekarang harus istirahat dulu. Jadi kamu sekolah seperti biasa. Nanti Papa jemput kamu. Kita sama-sama besok Mama, oke? Okay? Yuk kita. Dwi berangkat dulu ya, Pak. Sayang, ingat ya, jangan sampai kamu kecapean. Kalau sampai ada Papa, langsung telepon Papa. Ya. Oke. Dwi berangkat dulu ya, Pak. Ya. Kenapa kamu masih nuduh Tante Vivi juga sih, Kak? Kamu kan tahu, dia juga jadi korban kayak Mama. Bahkan dia lebih parah. Buktinya sekarang dia masih di rumah sakit, Kak. Si Vivi itu sinting, Ma. Buktinya yang ngajak Mama ke hotel siapa? Dia kan? Dia juga pasti udah rencanain semuanya, Ma. Untuk nyelakain Mama. Tapi, Kak, untuk apa dia nyakitin diri sendiri? Buat nutupin kejahatannya, Ma. Supaya dia bebas dari tuduhan. Dan dia seolah-olah jadi korban kayak Mama. Kak, Mama rasa kamu udah kebanyakan nonton film deh. Jadi udah, nggak usah mikir yang enggak-enggak, ya? Permisi. Kak, supirnya udah nungguin tuh di luar. Kamu sekolah nggak hari ini? Sekolah dong, Kak. Kamu kan mesti ngejagain Dwi dan nemenin Dini. Berangkat, Ki. Permisi, Ma. Dah, hati-hati ya. Iya, Tante. Pasti seneng ya denger musibah ini. Si Dwi ini benci banget gitu sama mama kita. Dan sekarang giliran mama lagi kena musibah, dia pasti seneng banget tuh. Lihat aja tampangnya. Ya ampun Kak Susi, Git, semua itu nggak benar. Mbak Dwi juga prihatin atas musibah yang tertimpa sama mama. Jangan munafik dia loh. Atau jangan-jangan lo lagi yang diam-diam ngatur semua ini. Apa? Iya, sebagai balas dendam. Tapi gimana caranya saya ngelakuin semua ini? Ya bisa aja kalau lo minta tolong sama pacar lo si Leo itu. Heh, Leo kan anak orang kaya. Dan pakai duit, dia bisa ngelakuin apa aja. Pasti lo nyuruh Leo buat cari orang-orang buat ngerjain mama sampai mama celaka kayak gini. Iya kan? Ngaku deh lo. Kak Susi ngomongnya jangan macam-macam kayak gitu dong. Git, kamu jangan percaya apa yang diomongin sama Kak Susi ya. Itu semua nggak benar dan itu semua nggak akan mungkin. Lo pengen ngebunuh mama dan pingin bokap lo sama nyokap kandung lo balik lagi. Iya kan Dwi? Hah, semua orang tuh juga udah tahu kalau mimpi lo yang nggak pernah kesampaian itu nyatuin rumah tangga mama sama papa kandung lo. Hahaha, nggak mungkin Dwi. Jadi kamu juga nuduh saya, Andi? Saya nggak nuduh siapa-siapa. Saya kemari untuk... Interogasi saya kan? Sudah berkali-kali saya bilang sama kamu, kamu nikahi dia. Karena kalau enggak, saya akan cari jalan lain untuk menyingkirkan dia dalam hidup saya, Andi. Maksud kamu? Dia mengancam rumah tangga saya, Andi. Saya tidak akan pernah mau berbagi cinta Ivan dengan Nadia. Jadi, semua ini... Hah? Saya nggak pernah main-main dengan omongan saya, Andi. Kamu lihat, sandiwara saya berhasil. Semua orang tidak ada yang curiga sama saya. Malah sebaliknya mereka iba, mereka kasihan, dan terharu melihat saya di sini. Berhasil, Kandi. Kamu sudah gila, Vi. Kamu benar-benar sudah nggak waras. Andi. Lagi. Karena semua teori gue udah kebukti bener, Dwi. Teori apa, Kak? Lo minta bantuan sama cowok lo si Leo itu kan? Buat ngerjain Mama. Dwi, bilanginnya sama cowok lo. Nggak usah so tau deh. Jangan mentang-mentang dia punya duit, terus dia bisa ngelakuin apa aja. Heh, gue bukannya cuma punya duit doang. Tapi gue juga punya otak. Kak Susi sendiri kan tahu kalau selama ini Dwi udah nggak pernah ketemu sama Leo lagi. Jadi gimana caranya Dwi ngatur semua ini, Kak? Sekarang lo boleh seneng, Dwi. Karena lo bisa ketemu sama Leo lo tersayang tiap hari. Puas! Untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler dan memperdalam kurikulum kesenian, mulai minggu ini, sekolah kita akan mendapat dukungan dari guru musik baru. Leo Hirsan. Selain menyumbangkan tenaga untuk mengajar musik, Leo juga menyumbangkan peralatan musik untuk sekolah kita. Dwi, saya senang sekali mendengar kamu udah balik lagi sekolah ini. Leo, saya harap kamu ngelakuin semua ini bukan karena saya. Tentu saja saya ngelakuin semua ini karena kamu, Dwi. Dwi, saya akan lakukan apa aja supaya saya bisa ketemu sama kamu. Leo? Hai, Kak. Ternyata benar lo. Katanya sih, tadi ada guru musik yang baru yang namanya Leo di sekolah ini. Gue pikir cuma namanya doang yang sama. Kak, gue... Gue tahu kenapa lo mau ngajar musik di sini. Soalnya... Dwi pasti sekarang akan lebih giat berlatih musiknya. Ya kan, Dwi? Iya, apaan sih, Kak? Ya udah, Dwi ke kelas dulu ya. Gue dukung lo. Asal lo janji sama gue. Lo gak akan nyakitin hati adik gue. Deal? Ya, mereka bukan maling kok. Saya cuma mau bantu kamu untuk pindahan. Kan pembeli rumah kamu itu cuma kasih waktu seminggu untuk mengosongkan rumah ini. Ya, tapi kamu mestinya ngasih tau aku dulu, Ndi. Sorry ya. Barusan saya telepon, tapi kamu nggak angkat. Saya pikir kamu pasti sedang tidur. Jadi saya nggak mau ganggu istirahat kamu. Kamu nggak marah kan? Andi. Sayang. Halo. Gimana keadaanmu hari ini? Lumayan lebih baik, Van. Iya dah, kalau gitu saya bicara sama dokter dulu ya. Oke. Papa, aku mau ke toilet dong. Yap, Papa anterin kamu. Heh, Dwi, sini loh. Buruan lo minta maaf sama nyokap gue. Minta maaf? Iya, minta maaf. Waktu itu lo udah ngetawain mamah kan? Ngaku aja deh lo, Dwi. Lo seneng kan mama dapat musibah kayak gini? Ngaku dosa dong lo. Hah? Kamu denger ya? Kamu nggak akan pernah bisa menyatukan orang tua kamu lagi. Karena mereka nggak akan pernah bisa bersatu. Hah? Kamu denger ya? Mimpi kamu itu akan aku bikin jadi mimpi paling buruk sedunia. Dan kamu akan kehilangan semuanya. Dan kamu bilang sama mama kamu bahwa ini belum berakhir. Ini hanya permulaan. Paham? Sayang, makasih udah datang ya. Udah ya, Mama jangan sedih terus. Mama harus cepat pulang ya. Mama banyak-banyak istirahat ya. Makasih sayang. Apa kata dokter, Van? Dokter bilang terserah kamu. Kapanpun kamu merasa siap untuk pulang, kamu boleh pulang. Luka di kepala kamu udah kering, jadi udah gak masalah. Justru yang dokter khawatirkan adalah kesehatan mental kamu. Sekarang coba kalian perhatikan tempo permainan saya baik-baik. Pak, ada ular, Pak. Ada ular, Pak. Ular, Pak. Ular, Pak. Ular, Pak. Udah, kamu hati-hati di jalan ya. Kamu langsung pulang kan? Iya, Om. Loh, Dwi, kamu kan seharusnya ikut sama aku. Kenapa? Kamu kan harus les musik di sekolah. Lupa ya? Mendingan sekarang gini aja deh. Mendingan papa kamu pulang sama Gita. Biar kamu aku anterin ke sekolah. Soalnya nanti kalau kamu nggak ikut les musik, Leo nanti kecewa lagi. Leo? Iya, Om, Leo. Sekarang kan Leo jadi guru musik di sekolah kita. Ular dari mana? Gue juga nggak tahu dari mana datang itu ular, Kak. Itu piano kan masih baru. Gue nyumbang buat sekolah ini. Aneh. Gue baru denger ada masalah ular di sekolah ini. Tapi gue ngerasa kayak ada yang ngerjain gue, Kak. Biasa deh, yang namanya guru baru. Pasti ada yang istilahnya dikerjain atau dipelonco. Loh, kok kamu ada di sini sih? Bukannya seharusnya ngajar piano? Iya, tapi ada insiden di kelas. Makanya kelas dibubarkan. Insiden? Ada seseorang yang menaruh ular di kelas. Ular? Hah, dari mana lo dapat ular itu? Dari belakang sekolah, Non. Nggak berbahaya kok. Lain kali lo cari yang berbahaya. Kalau perlu, yang berbisa. Makasih, Non. Tapi lo inget ya, jaga mulut lo. Soalnya sekolahan ini nggak bakalan mecat gue jadi murid. Yang ada lo yang bakal dipecat. Ngeres, Non. Jangan khawatir. Ya udah, sana, Ki. Baru ular aja lo udah takut. Lain kali, gue kirimin macan sekalian. Eka bener-bener nggak mau buang waktunya. Maksud lo? Susah. Lo perhatiin. Ciri khas cowok playboy kayak Eka. Ya. Eka itu udah kenal lama sama Dini. Tahu dari mana lu? Tahu dong, gue kan tahu banyak tentang Eka. Udah yuk. Coba lagi capek dong. Susah, yuk. Eka. Hey, Syah. Hai, Din. Hai. Malam ini di rumah gue ada kerja kelompok. Kalian berdua datang ya? Malam ini? Iya. Tapi malam ini kita mau bantuin mamanya Eka ngepak. Buat apa? Kita mau pindah minggu ini. Pindah rumah? Gue bilang juga apa sih ya? Katanya lu tahu semua tentang Eka. Buktinya lu belum tahu kan? Kalau Eka tuh bakal pindah rumah. Kok mendadak ya? Ya butuh duit kali. Duit? Iya. Lu belum denger apa? Kalau program beasiswa Eka itu udah dihapus. Masa sih, Ren? Marsha. Masih banyak hal yang lu belum tahu tentang Eka. Emang dia nggak cerita apa sama lu? Ya udah, nanti malam gue ikut belajar kelompok di rumah lu ya. See you ya. Siang Om Andi udah bantuin Mama mindahin sebagian perabotan. Pantesan. Kemarin Eka sempat kaget gitu mah, udah rumah kosong. Eka kirain kemalingan. Kamu ada aja. Kak, tadi siang Dwi di sekolah gimana? Jangan khawatir mah. Dwi tuh baik-baik aja. Eka udah janji, Eka bakal ngawasin Dwi terus di sekolah. Kak, baju kamu yang ini masih dipakai nggak? Itu kan baju kamu yang udah lama banget, Kak. Udah nggak muat dong? Iya. Kalau udah nggak dipakai, mendingan disumbangin aja, Kak. Disumbangin? Boleh kan? Boleh dong, pasti boleh. Syah, ini nomor 3 gimana sih, Syah? Marsha, ya? Ini gimana sih dari tadi gue tanya malah ngelamun aja. Sorry. Kelihatannya ada yang lagi mikirin nih. Apaan sih lu, Ren? Enggak kok. Syah, mulai sekarang saingan lu semakin lama semakin banyak ya. Maksud lu? Si Dini. Dini? Yoi. Itu cewek punya kans yang cukup besar untuk dapetin Eka. Ya buktinya sekarang mereka aja tinggal satu rumah, ya kan? Kalian berdua itu mau ngebahas soal ini atau soal lain? Ini gue, Ria. Dari mana lo tau nomor gue? Dari Randy. Ngapain sih lo nelfon-nelfon? Gue ada proyek buat lo, Sus. Proyek apaan, coba? Udah deh, lo gak usah buang-buang waktu gue. Lo kan diem-diem juga ngefans berat sama si Eka. Masa lo gak terganggu sih sama anak baru yang namanya Dini? Makin hari mereka berdua makin kayak Romeo dan Juliet loh. Masa lo gak gengsi apa? Dikalahin cewek kampung macam si Dini itu. Buktiin dong, Sus, kalau lo bisa jadi pemenangnya. Kalau bisa ngedapetin Eka dan nyingkirin si Dini. Susi itu pasti bakal terhasut dan kemakan omongan gue. Lo tahu sendiri kan, Susi itu orangnya nggak mau kalah. Bagus, Ri. Bagus. Sekali-kali kita manfaatin dia untuk kepentingan kita. Dia pikir dia yang paling pintar apa? Ren, gue masih ada acara nih sama anak-anak. Lo mau nemenin gue nggak? Acara apaan? Udahlah Ren, ikut gue aja. Temenin gue ya. Di sana banyak cewek-cewek cantik loh, Ren. Udahlah Ren, ikut aja ya. Makin hari mereka berdua makin kayak Romeo dan Juliet aja loh. Masa lo nggak gengsi apa? Dikalahin cewek kampung macam si Dini itu. Buktiin dong, Sus, kalau lo bisa jadi pemenangnya. Kalau bisa ngedapetin Eka dan nyingkirin si Dini. ada perlu sama temen lo, boleh pinjem kan? Pinjem apa? Dini. Soalnya gue ada perlu sama Dini. Ya? Yuk. Gue cuma mau ngasih selamat aja buat lo, Din. Selamat buat apa? Jadi gini, kemarin tuh Eka curhat sama gue. Dan curhatin lo. Soal apa? Eka itu naksir berat sama lo, Din. Tapi ada satu hal yang ngebuat dia agak-agak ragu-ragu. Jadi gini, gue kan udah kenal Eka lama. Dan dia itu suka sama cewek yang kulitnya putih, kinclong, kayak Marsha gitu deh. Marsha? Iya. Emang lo nggak tahu ya kalau mereka berdua tuh pernah jadian? Enggak. Ya pokoknya gitu deh. Tapi kalau secara kepribadian, dia jauh lebih milih lo. Makanya dia tuh bingung. Mau milih lo, apa balikan lagi sama Marsha? Tapi kalau gue sih secara pribadi, gue lebih milih lo, Din. Soalnya lo tuh orangnya baik, nggak kayak Marsha gitu. Makanya gue sekarang mau nolong lo. Apa nih? Itu krim mahal, dan krim itu bisa mutihin kulit lo. Jadi lo nggak perlu lagi dibanding-bandingin sama Marsha. Tapi lo juga suka kan sama Eka? Udahlah, semua cewek normal itu nggak akan nolak Eka. Dan lo itu harus beruntung, soalnya Eka itu suka banget sama lo. Lo tinggal rubah penampilan lo dikit aja, supaya keren. Maaf Randy, hari ini aku harus bolos karena aku harus packing. Gak apa-apa kok. Iya, kalau bisa alamat rumah baru nanti jangan kamu kasih tahu ya sama Ivan dan Vivi. Kenapa memangnya? Mereka harus tahu Randy. Aku kan harus komunikasi sama mereka untuk Dwi. Saya ngerti, tapi... Ada apa sih, Di? Enggak, gak apa-apa kok. Ini udah selesai, saya bawa ke mobil ya. Permisi. Dia ada? Ada di dalam. Ada perlu? Iya. Silakan. Ivan? Dia, rumah kamu kok kosong sekali? Kita mau pindahan. Pindahan? Kita? Dia? Ceritanya panjang, Van. Aku terpaksa menjual rumah ini karena ada penawaran yang bagus sekali. Dan untuk sementara, dia akan tinggal di rumah saya. Apa omongan saya ada yang salah? Di, mestinya kamu nggak nyebut kita. Yang mau pindahan kan cuman aku. Nanti Ivan akan nyangka kita akan tinggal bareng. Untuk apa kamu mikirkan perasaan Ivan? Kalau Ivan salah paham, ya biarin aja. Dia, Ivan sudah bukan suami kamu lagi. Ivan juga udah punya keluarga lagi. Jadi kamu nggak perlu mikirkan perasaan Ivan lagi. Kamu benar, Di. Tapi biar bagaimanapun, Ivan adalah ayahnya Dwi, anak kandungku. Aku harus menghargai perasaan Ivan dong. Saya mengerti. Kamu masih mau menghargai perasaan Ivan kan? Tapi sebaliknya, apa Ivan menghargai kamu dan memikirkan perasaan kamu? Selama ini yang saya lihat, Ivan udah gak peduli lagi sama kamu dia. Sama keadaan kamu. Maksud kamu? Vivi itu kan sahabat kamu sendiri dia. Apa Ivan gak bisa mencari wanita lain? Kenapa harus menikahi sahabat kamu? Pasti tujuan untuk menyakiti hati kamu dia. Kita wajib menghargai orang yang juga menghargai kita. Tapi Ivan, saya pikir Ivan gak pantas untuk dihargai. Kamu cemburu ya? Karena Andi dan dia akan tinggal bersama. Enggak cemburu. Kalau bukan cemburu, kenapa kamu dari tadi uring-uringan kayak gitu? Saya hanya memikirkan perasaan Dwi aja. Dwi? Iya. Dwi pasti akan malu kalau dia mendengar bahwa ibunya tinggal bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kita kan tinggal di Indonesia. Kita masih menjunjung adat timur. Di sini bagaimanapun juga... Enggak lazim melihat seorang laki-laki dan perempuan tinggal sama-sama kalau bukan suami istri. Tapi mereka akan segera menikah, kan, Van? Apa? Aku dengar dari Andi, katanya mereka akan segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan secepatnya. Kamu nggak usah khawatir lagi ya, sayang ya. Kamu harusnya ikut senang dan berdoa bahwa akhirnya Nadia menemukan jodohnya dan membuka lembaran baru sama seperti kamu dan aku. Iya, sayang. Iya. Nih, Kak. Undangan apa deh? Lo ulang tahun? Bukan. Lihat dulu deh. Hah? Pesta buat gua? Pesta apaan? Gua denger lo mau pindah rumah ya? Lo tau dari mana? Udah deh Kak, gua tau dari mana itu nggak penting. Yang penting gua sebagai teman dekat lo pingin ngelakuin sesuatu buat lo. Gua pingin ngebuat pesta atas kepindahan lo itu. Gue cuma butuh persetujuan lo aja kok Kak buat ngerayain pestanya di rumah baru lo. Di rumah baru gua? Iya, di rumah baru lo. Namanya juga pesta pindahan rumah, ya dirayainnya di rumah baru lo lah. Makanya sekarang gua mau minta alamat rumah baru lo itu biar bisa nyantumin di setiap undangan, ya? Tapi Sus, gua tuh masih minta izin dulu sama nyokap gua. Ya Eka, please dong. Nyokap lo pasti ngizinin deh. Lo jangan bikin gua malu dong Kak depan teman-teman. Gua kan udah gembar-gembor sama mereka, ya. Mama pasti kasih izin kok, Kak. Masalahnya bukan cuma Mama. Om Andi gimana? Om Andi? Iya. Kayaknya kita bakal pindah ke rumahnya Om Andi. Jadi bener, Mama bakalan tinggal serumah sama Om Andi, Kak? Enggak kok, cuma untuk sementara. Kebetulan rumahnya Om Andi tuh ada yang kosong. Jadi kita tinggal di sana sementara. Dwi, kamu jangan pikirin macem-macem. Mama tuh nggak mungkin mau tinggal serumah dengan laki-laki lain. Kamu jangan khawatir. Ada tamu tuh, Ndi. Ndi. Sore, Bu. Sore? Di sini betul rumah Tuan dan Nyonya Andi. Tuan dan Nyonya Andi? Ya, kami ingin mengantarkan pesanan satu set tempat tidur dari Jati Furniture. Siapa yang datang, dia? Di, kamu pesan satu set tempat tidur? Iya. Tolong dibawa masuk barangnya. Baik, Pak. Ada satu hal yang belum sempat saya sampaikan sama kamu, dia. Apa? Saya ada masalah sama manajemen pengelola apartemen saya. Jadi saya terpaksa keluar dari apartemen dan... Dan kamu... Iya. Kemana lagi sih harus pindah kalau bukan ke rumah ini? Tapi kan, Di, kamu kan udah janji kalau... Saya tahu. Saya minta maaf. Semua ini di luar rencana saya, dia. Kalau kamu keberatan, saya akan tinggal di hotel. Sungguh, saya tidak merencanakan semua ini. Sayang, tadi Eka cerita nggak soal dia pindahan rumah segala? Dia bilang apa? Kak Eka bilang sih mereka emang mau pindah ke rumahnya Om Andi, tapi cuman sementara aja kok, Pak. Lalu? Udah, cuman itu aja. Eka nggak cerita apakah Om Andi akan ikut tinggal di rumah baru itu? Kak Eka bilang sih enggak. Kamu yakin ya? Memangnya kalau Eka sama Mama tinggal di rumah barunya Om Andi sama Om Andi, kenapa, Pak? Papa keberatan? Tenang aja kok, Pak. Dwi yakin kok Mama nggak akan tinggal sama Om Andi. Mama pasti ngejaga perasaannya Papa. Rupanya kalian masih berusaha merebut Ivan dari saya. Awas kamu, Di. Tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan saya dan Ivan. Tidak ada yang bisa merebut Ivan dari saya. Ini Din, Dini. Din, muka kamu kenapa?